Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para penyimak radio maupun YouTube, Facebook, ya Budiman, ini siaran dipancarkan dari Masjid Darul Islah. Semoga kita menjadi ahli Islah. Amin. Baik, dalam kajian Tauhid kali ini ada satu hal yang sangat penting adalah yakin bahwa Allah itu Maha Dekat. Kalau kita membiasakan diri dengan ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad-da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, ayat ini memerintahkan, wahai Muhammad, jika hamba bertanya tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Jadi setiap saat kita itu harus merasa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Dekat. Dekatnya Allah dengan dekatnya makhluk beda. Kalau dekatnya kita perlu jarak. Tapi kalau dekatnya Allah, kita tidak berpikir tentang jarak. Tapi yang pasti Allah tahu, kekuasaan Allah dekat dengan kita. Apapun yang Allah mau pasti terjadi pada diri kita. Pengetahuan Allah dekat dengan kita. Apapun yang ada pada diri kita, yang terpikir, yang kita lakukan, pasti Allah tahu. Dengan keyakinan Allah Subhanahu wa taala Maha Dekat, jadi kita tidak pernah merasa sendiri. Dimanapun, kapanpun, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia, Allah bersamamu dimanapun kau berada. Kekuasaannya, ilmunya, pengetahuannya, rahmannya. Jadi tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Jadi kita tidak pernah sendirian. Nah, ini harus dilatih. Jadi kita dalam sendiri, berdiri, duduk, jalan harus mulai dilatih. Ini Allah sedang memperhatikan saya. Ini Allah sedang menyaksikan saya. Allah tahu pikiran saya. Allah tahu hati saya. Allah tahu aib saya. Terus dilatih sehingga dimanapun, kapanpun kita tidak pernah merasa lepas dari pengawasan Allah yang Maha Teliti. Ada ayat dalam surat Qaf ayat 12, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan kita pun harus yakin bahwa Allah sudah menciptakan malaikat yang mendampingi kita, yang mengawasi dan mencatat dengan teliti, termasuk ucapan ini ya. Ucapan ini pasti diketahui oleh Allah sampai niat yang ada di hati, dan malaikat pun mencatat apa yang diucapkan ini dengan teliti. Semua gerak-gerik kita tercatat, terpantau, tidak ada yang lepas. Dan Allah Maha tahu terhadap semua yang ada di dalam hati. Jadi setiap lirikan mata itu Allah tahu, mata yang dilirik oleh mata kita dan niat melihat yang kita lirik itu. Ini penting hadirin, karena keyakinan seperti inilah yang membuat kita bisa semakin hati-hati. Kita sering belajar agama sangat bagus, tetapi kalau kita tidak mujahadah melatih diri, Allah tahu apa yang ada pada diri kita, apa yang dalam pikiran kita, apa yang terucap, apa yang ada di hati, kita akan tidak serius mengendalikan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Surat Qaf ayat 16 dan
Sesungguhnya kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Jadi tidak ada yang lepas nih. Kita mau ria, Allah tahu. Lagi sombong, Allah tahu. Lagi dengki, Allah juga tahu. Kita lagi pamer ilmu, pamer pengetahuan, pamer keterampilan, pamer kesolehan. Seperti selfie itu Allah tahu niatnya apa. Kadang kita selfie kemudian kita posting supaya kita tahu dekat dengan pejabat ini, padahal dekatnya waktu dipotret itu aja sekali-kalinya ya. Kadang posisi tangan kita tuh lagi meluk siapalah gitu ya, supaya dianggap akrab, lalu kita posting, terus apa? Nah ini juga termasuk yang tidak hati-hati menjaga hati. Kita ingin diakui sebagai orang banyak kenalan orang penting, banyak kenalan orang terkenal, banyak kenalan terdekat dengan orang-orang yang menentukan, padahal yang maha menentukan hanya Allah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Atau ada mobil parkir yang bagus, kemudian kita megang pintunya lalu selfie di potret gitu ya. Padahal yang punya mobilnya ada di dalam, ini tidak bagus ya. Ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan apalah, ingin diakui orang lebih dari kenyataan. Ini mau apa? Atau kita nempeng ke mobil orang di dalamnya, tapi jendela tidak mau ditutup terus supaya kelihatan kita naik mobil bagus. Padahal setiap orang tahu kita lagi nempeng. Nah, kebutuhan kita ingin dinilai orang, ingin diakui orang, ingin dipuji orang, ini yang membuat kita kehilangan kesibukan merasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bedanya sih orang yang ma'rifatullah, kenal ke Allah, dengan orang yang punten ya, rada munafik. Munafik itu lebih sibuk dengan topeng, sehingga kalau bicara bohong, janji tidak ditepati, diberi amanah dia tidak amanah. Nah, ini penyebabnya adalah kalau orang yang senang ke Allah itu lebih sibuk meyakini Allah tahu sampai ke lubuk hati. Tapi orang yang tidak begitu mengenal Allah, dia lebih sibuk membagus-bagus topeng supaya dinilai orang. Padahal Allah kan menilainya hati, yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi orang yang benar-benar baik mah sibuknya tuh baik itu sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Karena dia tahu, ini Allah tahu nih saya lagi ria, Allah tahu saya lagi pamer pengalaman, pamer ilmu, Allah tahu nih saya lagi ujub, lagi sebel, lagi ngejatuhin orang, lagi jengkel. Nah itu kalau sudah yakin begitu, itu akan lebih mudah kita segera sadar untuk menata hati kita. Juga kalau kita sadar malaikat temenin kita terus, misalkan kita pegang HP. Nah, kita harus tahu yang lagi lihat HP kita itu bukan cuma kita sendiri ya. Walaupun di kamar tempat sembunyi, ini malaikat juga lagi lihat yang kita lihat ya. Kalau kita belum sampai tingkat keyakinan Allah sedang yakin melihat kita, ya setidaknya kita tahu nih ada malaikat di kiri kanan yang lagi baca HP kita juga. Termasuk telepon-teleponan, diam-diam, rahasia. Tidak ada rahasia bagi Allah ya. Yang punya teman sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan mudah bagi Allah membeberkan apa yang kita tutup-tutupi. Jadi bohong itu hanya versi kita saja. Tidak ada yang bisa bohong ke Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebohongan yang tidak diketahui Allah. Jadi kalau orang belum tahu kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka. Kalau Allah mau membuka ya kebuka saja, dan semuanya diketahui oleh dia. Nah, keyakinan seperti ini membuat kita lebih serius memperbaiki diri, memperbaiki hati, menjaga diri, menjaga hati, daripada sibuk dengan penilaian makhluk yang tidak ada apa-apanya. Sekarang semua orang suka ke kita, tapi Allah tahu diri kita buruk. Apa gunanya sukanya orang ke kita? Kita ingin dipuji orang, bela-belain nyicil ini, nyicil itu.
Padahal belum tentu orang jadi muji, dan orang tahu ini cicilan, ya. Dan juga orang tidak pernah bantuin cicilannya. Jadi kecapek-capek. Udahlah hadirin, mending sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Setuju? Jadi di mana alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu orang yang berdiri, duduk, berbaring, terus ingat ke Allah. Habis kita setiap saat ada dalam pengawasan Allah, setiap saat ada dalam pengetahuan Allah, dan tidak ada satupun yang kita lakukan yang tersembunyi, dan tidak ada satupun yang kita lakukan kecuali pasti ada balasannya. Jadi kalau kita berbuat buruk, jelek, ya yang paling memikul keburukan kita itu ya diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Ayo hadirin, kita latih terus untuk sambil duduk, jalan, berbaring. Ini Allah lagi memperhatikan saya nih. Ini saya disaksikan oleh Allah. Ini malaikat di kiri kanan lagi ikut terus, lagi nyatet. Kalau kita membuka buku, malaikat tahu buku yang dibaca, niat Allah tahu niatnya apa. Kalau lagi ketemu orang, lagi ngobrol, kita harus tahu yang ngobrol itu bukan cuma kita yang hadir, ya. Bapak-bapak kan suka ngobrol tuh di sana sambil ngopi, dicatat itu, Pak, ya. Jangan sampai lupa bahwa di obrolan itu ada catatannya, ada balasannya. Jangan sampai karena pensiun kemudian sudah bebas, maaf ya. Bebas ngantor. Coba saya pengen tanya, Pak, kalau Bapak makan ubi yang biasa itu dengan air jahe, apa yang paling penting? Pak, jawab. Kalau makan ubi rebus dengan pisang rebus, apa yang paling penting? Hah? Apa, Pak? Berpahala tidak, bagus. Yang paling penting ingat Allah, hadirin. Itu ubi rebus teh ciptaan Allah. Pisang rebus ciptaan, bukan hanya dikunyah saja. Monyet juga makan ubi, semua makan ubi. Apa yang membedakan? Ingat Allah atau tidak, ya? Harusnya sambil ngobrol tuh di sana, apa aja sih biasanya, kacang. Yaitu ya Allah, ini Allah menciptakan, lihat teman-teman, Allah ciptakan ubi, dicatat tuh pahala. Jangan ubinya kurang manis ya sekarang. Itu sudah aki-aki model kita gini, apa bisa penyakit gula, nelen gula maya. Makanya kalau mau ngobrol, usahakan sih yakin. Bapak ibu sekalian, ini kita mau ngobrol, bersama kita ada malaikat yang nyatet. Demikian pula arisan-arisan, katanya saya mada gak tahu arisan itu kayak apa. Diumumkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta arisan yang hadir dalam pertemuan ini, agar tahu saja ya bahwa di ruangan ini bukan hanya kita yang hadir, tapi para malaikat pencatat ya, dan mungkin juga ada malaikat pencabut nyawa yang memang kalau ada yang harus diambil di sini akan terjadi. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semua pertemuan ini. Diharapkan arisan ini jangan jadi dosa. Kalau mau bicara hanya yang baik-baik saja, falyaqul khairan aw liyasmut. Tidak usah pamer, karena semua barang juga titipan Allah, dan makin mahal makin berat hisabnya. Semoga siapapun yang ikut arisan ini benar-benar sangat jaga diri, jaga hati. Jangan sampai sepulang dari sini mati, malah yang dibawa dosa. Arisannya tidak seberapa, dosanya melimpah kalau tidak hati-hati. Silahkan bicara dengan perkataan yang siap dicatat oleh malaikat. Dijamin sepi itu, Pak. Mungkin kapok datang ke arisan seperti ini. Baguslah, bubar saja. Daripada ngumpul jadi dosa, mending bubar ya. Tapi kalaupun mau ngumpul, ganti namanya bukan arisan, tapi tafakur, zikrul maut, yang membuat orang lebih takut ke Allah. Nah hadirin, seharusnya orang beriman tuh begitu. Ya karena faktanya memang begitu.
faktanya kita ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari pencatatan malaikat, dan tidak lepas dari balasannya. Jadi apapun yang kita lakukan mutlak akan kembali ke kita sendiri. Mudah-mudahan ini kita melatih diri untuk ingat terus. Beda rasanya loh Pak. Bapak berbaring di rumah misalkan mau tidur, ya Allah, Engkau tahu apa yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Ampun, tadi saya ngobrol berlebihan, tadi saya marah, mata tidak terjaga, emosi tidak terjaga. Ada diem tapi pikirannya tidak terjaga, ngelantur kesana sini, ngeres lagi. Ya, buka HP terus-terusan, buka Quran jarang. Ya Allah, ampun, Kau tahu sholat saya tidak khusyuk. Kan Allah tahu pikiran kita kemana lagi sholat barusan juga. Ampun, nah sebelum tidur tuh selalu tobat. Ya Allah, saya maafkan orang-orang yang berbuat kurang baik ke saya. Doakan kebaikan. Itu juga didengar oleh Allah. Kepada yang bangun jam 3 terus tahajud ya, tidak usah broadcast dulu ya. Ini kan biasanya kalau bangun tuh suka sibuk buka HP kemudian broadcast. Benar mau ngebangunin orang atau informasi bahwa kita udah bangun. Kan kalau gak hati-hati sibuk bangun tidur teh bangun tahajud dan dia tetap aja buka WA ya sampai azan. Allah tahu ini, padahal itu saat paling mustajab. Tidak pentinglah kita diketahui orang dalam tahajud. Memang tidak dilarang kita memberitahu, membangunkan ya, tapi periksa hati apakah benar ingin orang tahajud atau hanya informasi aja agar orang tahu bahwa kita lagi tahajud. Ayo hadirin, karena kalau enggak pakai mujahadah begini ya enggak ada remnya kita ini. Bebas-bebas aja, ngomong bebas, ngobrol bebas, komentar bebas, celetak-celetuk bebas. Padahal itu membinasakan kita. Rem itu adalah kalau zikrullah ta'ala. Dan zikrullah itu tidak harus selalu dengan menyebut nama Allah seperti yang kita lakukan sesudah sholat. Tapi dengan meyakini saja Allah sedang menatap, maha dekat, melihat, menyaksikan, mengawasi. Ini bagian dari zikrullah ta'ala. Dan ini efektif untuk ngerem akhlak kita. Ayo kita ditolong Allah bisa sholat subuh jamaah begini, bisa dapat ilmu. Harus ada perubahan signifikan dalam akhlak kita, dalam hati kita. Dan itu kuncinya adalah ingat bahwa Allah maha dekat, Allah bersama kita, Allah menyaksikan, Allah mengetahui. Malaikat kiri kanan tidak pernah berhenti mencatat dengan teliti, dan semua perbuatan akan kembali kepada kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma rzuqna istiqamah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang selalu terpaut kepada-Mu, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu, hati yang tidak pernah lalai dari mengingat-Mu. Jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya hanya untuk-Mu, ya Allah. Hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini mempesona dan memperbudak kami. Jangan biarkan nafsu, syahwat, amarah memperbudak hidup kami. Ya Allah, putuskan harapan kami selain berharap hanya dari-Mu. Cabut rasa takut kami, ya Allah, selain takut jauh dari-Mu. Berikan kepada kami nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya mengabdi pada-Mu, nikmatnya ikhlas dan istiqomah di jalan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon doa hari ini berangkat ke Tanah Suci. Semoga semuanya saatnya diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awas, tenang.